apa yang ditunggu lagi? Duduk senuk kuali, apa yang nak masak lagi ni? Gitu, sikit je. Kembali lagi dalam senduk kuali Kak Lina Pompom bersama Cik Man. Cik Man, yes, nampak gayanya kita telah pun sampai di segmen yang ketiga itu. Segmen cabaran Musang Berjanggut. So, sekarang ni siapakah yang akan masak untuk cabaran Musang Berjanggut? Adakah Kak Lina ataupun Cik Man? Enggak, Cik Man. Apa-apa, Cik Man menang. Bagilah Kak Lina menang sebab Kak Lina yakin setiap kali game mesti Kak Lina akan menang. Yakin dengan takaburnya. Oh, tak boleh. Selama ini tak ada orang tegur saya. So ni. Marilah kita saling nasihat-nasihati. Mungkin saya akan kalah kali ini. Boleh. Cepat sangat mengaku kalah. Semangatlah sikit. Marhaban tiba, marhaban tiba. Ramad. Tak masuklah. Mana? Marhaban. Marhaban tiba, marhaban tiba. Ya Ramadan, Ramadan. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama-sama dengan saya Mak Kija dalam tazkirah Ramadan. Untuk pengetahuan adik-adik, penonton-penonton di rumah, berpuasa di bulan Ramadan ini adalah rukun Islam yang ketiga. Itu saja. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Sihat no? Alhamdulillah Cik Man. Dari mana ni? Saya tadi daripada Melakor. Singgah sini. Kalau ni sinilah. Ha, itu lagu dari Melaka negeri Pahang. Itu lagu dari Melaka. Saya selalu jumpa Cik Man dalam TV. Kan tak pernah jumpa kat luar. Hari ini kali pertama jumpa Cik Man kat luar ni. Pun Cik Man kali pertama jumpa Mak Ijen ni. Sama-sama kita dalam program apa? Senduk Kuali Kak Lina Pompom. Yelah, sembanglah dua-dua. Kita tak payah. Okey, Cik Man. Okey tak di hari ini? Alhamdulillah. Oh, kenapa? Kenapa? Cik Man, dia okey. Tak, dia mengajar Cik Man. Orang kata... No. Sopan. Cik Man, Cik Man nak tisu. Dia tak ada macam ni Cik Man dengan Cik Man. Tak, hari ni okey dia. Okey. Cik Man ni tisu ni. Terima kasih. Kalau... Letak je sini aku pegang. Okey Cik Man. Okay. Di sini saya bawa ni adalah resepi cabaran Musang Berjanggut. Cuba dengar agak. Marah-marah pula dah. Anda berdua mesti melakukan sesuatu perkara yang boleh menentukan siapa yang memasak. Cik Man? Ya. Cik Man sudah bersedia? InsyaAllah. Betul, Cik Man? Betul. Cik Man. Yang kau nak ragu-ragukan aku kenapa? Anda berdua, sila masuk ke... Tengok tu Cik Man. Mana dia buat? Dia sebenarnya macam ni, Cik Man. Siapa yang menarik tu? Mana dia buat apa-apa? Dia depan Cik Man ni. Apa, nanti saya cerita Cik Man macam mana perangai dia. Cik Man. Cepat. Kita tak pasang. Ke sini, Cik Man. Okay. Kak Lina. Tempang lalu. Cantik. Ini adalah apa? Kuih bahulu. Betul. Macam itulah dia, Cik Man. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Kan? Si baik, Cik Man. Kalau tidak, naya, Cik Man. Okey, game dia macam ni. Kita bagi masa 20 saat. Macam ni. Siapa yang ni atas ni? Apa ni? Dah, dia apabila dia penuh. Siapa yang paling banyak, dia menang. Siapa yang paling rendah, paling sikit dia yang... Apa benda? Dia yang kena lah. Maknanya siapa yang cepat habis lah. Ya, betul. Saya tak boleh lama kat sini, Cik Man. Nak pergi mana? Saya Zohor belum lagi. Tadi dah asar. Zohor belum lagi. Tadi dah Zohor, asar belum lagi. Asar belum lagi. Doakan Cik Man lah. Sama-sama lah, Cik Man. Cik Man? Ya. Jauh sikit, nanti batal semuanya. Cik Man pun sama juga. Dengan ini, 20 saat dimulakan sekarang. So, siapa yang kalah? Dia
Cik Man, Kak Lina akan masak untuk cabaran musang berjanggut bermula daripada sekarang. Cik Man ikut sekali kan? Sini. Boleh cepat, cepat Cik Man. Dia ada minit masa ke? Dia ada lima minit. Sekarang ni dekat sini ada tepung bulut, coklat. Dekat sini kelapa dan kita ada pewarna merah. Buat dia yang masak. Aku Cik Man dia. Jangan nak ketawa sangat. Kak Lina dapat idea. Cik Man tolong buka, tolong tinggalkan separuh aja. Okey. Kak Lina nak campurkan benda ni semua. Bukan baru koyak hidung tadi, bukan? Dah, dah koyak hidung dah, dah tapi bukan bagi orang lain pun Cik Man je. Okey. Okey, apa yang perlu Kak Lina buat sekarang ni? Kak Lina akan buat bulat. Sekejap, kita masukkan coklat. Kuih lah ni kiranya. Yes, dia macam dessert tau apa ni. Dessert. Cik Man. Dia macam buat kuih Melaka ya. Yes, onde-onde. Onde-onde. Buah Melaka tu kan? Dia tak hancur kali ni. Dia tak hancur, dia nampak dia cantik kan? Ha, tu dia. Dah jadi Cik Man. Ada. Simple. Simple. Untuk dessert berbuka puasa. Yes. Okey, kita ada berapa minit lagi? 15. Dah, dah tak payah 15. Kak Lina dah siap dah. Cik Man, Kak Lina telah pun siap. Alhamdulillah. So, apa nama resipi? Kuih Blackpink coklat di dalam. Salut kelapa, ya? Bersalut kelapa. Semua bahan di. So, sekarang ni Cik Man, Cik Man rasa lah kalau lapar 100, Cik Man nak bagi Kak Lina berapa makan? Okey. Belum rasa dah tanya dah? Tak apa, daripada raut. Selagi belum rasa... Selagi belum rasa, simpan yang 20. Ni baru 80%. Alah, kalau Cik Man bagi 80, Cik Man yang paling rendah sekali bagi artis. Kak Lina sebenarnya bagi semua yang tinggi-tinggi. Yelah, kalau macam tu 50? Okey, 100% kerana berjaya. Cantik. Buat dalam masa yang ditetapkan. Yes. Itu untuk kategori inilah kejayaan. Cik Man, itu kata Cik Man. Tapi apa pula kata warga Insta? Kadang-kadang mereka tak setuju. Mereka boleh bagi kat kita 50% je, Cik Man. Tahu tak apa. Kau faham perasaan aku. Cik Man. Tapi dah terima maksir. Cik Man. Ini dessert. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Haruslah Blackpink. Di dalam ni ada. Ya. Okey. Bye. Kan aku dah tersilap. Tak. Okey.